Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Shadaqallahul adzim. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, pada hari ini akan bisa kembali hadir untuk berbagi kebaikan dalam acara Ilwa Ilmu Warisan Sepuh, yang pada hari ini akan menjelaskan mengenai riyadhah puja hari Asmaul Wahid untuk para pengamal dan pengguna yang berweton atau yang memiliki kelahiran hari Selasa. Ya. Jadi untuk para pengamal riyadhah ya Asmaul Wahid yang memiliki weton hari Selasa, akan merekomendasikan untuk mengamalkan riyadhah ini. Maksudnya untuk melakukan amalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan memuliakan hari-hari yang Allah ciptakan. Nah, bagaimana cara pengamalan puja hari Selasa ini? Nah, yaitu direkomendasikan 100% untuk yang memiliki weton, yang memiliki hari kelahiran yaitu hari Selasa ya. Nah, untuk pengamal di luar pemilik weton hari Selasa, akan rekomendasikan boleh mengamalkan tapi sekedar tetabarukan saja, tidak menjadi keharusan. Nah, sahabat, ijazah keilmu ini harus melalui izin dan ijazah guru pengijazah. Jadi kita jangan asal-asalan. Dan riyadhahnya yaitu melatih diri untuk mengamalkan amalan riyadhah puja hari Selasa ini dilakukan selama 40 hari dawam ya. Tuh ya. Jadi riyadhah ini dilakukan selama 40 hari dawam ya. Tuh. Nah, bagaimana tata caranya melakukan riyadhah puja hari Selasa ini? Pertama, sahabat harus mendirikan sholat sunat tahajud 2 rakaat. Nah, yang waktu pelaksanaannya bisa dipilih, boleh jam 23 malam ke atas, atau misalkan setelah kita tidur bangun sekitar jam 3 pagi ya, kita bangun baru laksanakan sholat tahajud. Berikutnya, di dalam niat sholat tahajud, apa yang dilakukan? Pertama berniat, yaitu usolli sunatan tahajudi rokataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Yang pelaksanaannya sholat tahajud ini dilakukan selama sebanyak 2 rakaat. Nah, rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat An-Nas, Qul a'udzu birabbinnas sampai akhir 1 kali. Pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, yaitu Qul huwallahu ahad sampai selesai. Nah, laksanakanlah salat tahajud ini sampai beres salam ya. Baru selanjutnya
ini ya. Setelah kita melaksanakan sholat sunat tahajud tadi, maka setelah kita tumaninah, lakukanlah tawasul sanad keilmuan. Yaitu akan sarankan bertawasullah kepada Baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, kepada Nabi Khidir alaihissalam, kepada malaikat penjaga hari Selasa yaitu malaikat Samsamaila alaihissalam, berikut khodamna samian mutian anta wahuda muka Ahmar Abu Tawabi, dan juga tawasul disampaikan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Qadassallahu Sirahul Aziz, dan kepada Man Ajajani Ila Muntaha, guru yang telah mengijajahkan Iyadah Puja Hari Selasa ini, yaitu Kiai Hari Ardi, Kiai Haji Ardi Kisarengkaran Saikek, Wa Ustaz Dadang Hermawan Cikarung Serang, Wa Kang Aha Muhammad Akbar. Nah, setelah kalian melakukan tawasul sesuai yang kita ridho, ya, misalkan bisa satu kali bacaan kiriman Fatihah atau sampai sejumlah usia kita pada saat ini, maka lakukanlah setelah beres tawasul sanad keilmuan, lakukanlah wirid inti, yaitu bacaan lapan tahlil La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh ditambahkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, bacaannya bacakan nih lapan tahlil minimal 10 kali ya, minimal 10 kali, sampai kalau akan sarankan sebanyak sampai usia kita pada saat ini, misalkan usia kita 50 tahun, maka bacalah lapan tahlil ini minimal 10 sampai 50 kali bacaan, dan laksanakan wirid ini selama 40 hari awal. Jika sahabat mitra ingin memberikan tambahan wirid, boleh disertakan dalam riyadhah, yaitu misalkan mau membacakan, mendawamkan wirid babu rizki lewat pencaran kalimah La ilaha illallah, boleh. Nih bacaannya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma nurullah wa nur Muhammad, la haula wa la quwwata illa billah, bismillahi ya Allah binuri Sulaiman, ya khodamul ghaib alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Nah, bacakan bacaan tersebut sebanyak 10 kali sampai 41 kali ulangan. Atau akan selalu merekomendasikan kita berwasilah tabarukan pada usia kita, bacakan maksimal sampai usia umur kita. Misalkan kalau umur kita sebanyak 50 tahun, maka bacalah bacaan ini sebanyak 50 kali bacaan. Begitulah sahabat, itu tata cara riyadhah puja hari Selasa. Berikutnya sahabat, jika ingin menambahkan wirid tambahan lain, misalnya untuk wirid pagar diri, maka boleh disertakan dalam amalan ini, sama dengan menggunakan pencaran lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalimatnya adalah sebagai berikut: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qaharus
syadidul muzilul muntakimul mumit al-mumitul qaimul qawiyul qadiruzul batshish syadidul muktadir. Nah, bacakan wirid pagar diri ini menggunakan pencaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai muktadir. Ini bacakan minimal 10 kali, maksimal akan rekomendasikan sebanyak jumlah usia kita pada saat ini. Jika misalkan usia saudara saat mengamalkan 50 tahun, maka bacalah lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaharus syadidul mudilul muntakimul mumit al-mumitul qaimul qawiyul qadirudul batshis syadidul muktadir sebanyak 50 kali. Berikutnya, ya, jika sahabat juga ingin menambahkan amalan yang lainnya, yaitu wirid tambahan untuk penyakit atau pengobatan wirid, maka bacalah wirid Sipaulinas, ya. Nah, yang itu yang manfaatnya untuk menjaga kesehatan badan lahir batin kita dan juga bisa digunakan untuk pengobatan. Apa bacaannya? Biasakanlah bacaan wirid bismillah 5 sebanyak 101 kali, yang bacaannya bismillahirrahmanirrahim, bismillahisyafi, bismillahikafi, bismillahilmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Minimal sampai di sana. Jika ingin menambahkan, boleh dengan wirid-wirid Sipaulinas yang lainnya, ya, sampai maksimal. Tapi sarankan dengan menggunakan wirid Sipaulinas ini juga bismillah 5, insyaallah Allah akan menjaga badan lahir kita, yaitu dengan kesehatan, keafiatan, keamanan, dan insya Allah kesejahteraan lahir batin, ya. Dan juga bisa digunakan oleh kalian semua atau sahabat mitra untuk mengobati diri, ya, mengobati badan lahir batin kita sendiri dan juga untuk mengobati orang lain, saudara, dulur, batur, baraya, ya, yang misalkan minta diobati dengan menggunakan air syuhada atau dengan memakai media air kelapa atau dugaan kelapa, ya, insya Allah diminumkan akan menjadi obat Sipaulinas. Nah, sahabat, segitu saja pertemuan kita pada saat ini, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe.